Penampakan Lucinta Luna usai operasi potong rahang dan tulang ekor. Lucinta Luna masih terus melakukan serangkaian perawatan di Busan, Korea Selatan untuk memaksimalkan penampilannya. Dia baru saja menjalani operasi potong rahang dan tulang ekor. Melalui unggahannya di Instagram, Lucinta Luna membagikan potret terbarunya pasca operasi. Terlihat wajahnya lebam dan dipenuhi perban. Alhamdulillah selesai sudah OP keduaku, operasi gergaji rahang dan potong tulang ekor ratu 9 nyawa. Kali ini wajahku makin bengek membengkak, belum bisa makan dan belum bisa berkicau, tulis Lucinta dalam keterangan foto yang diunggah pada Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Hingga saat ini Lucinta masih dalam proses penyembuhan. Dirinya mengaku masih belum bisa makan dan minum. Bahkan pada slide kedua di postingannya itu, dia membagikan momen saat dirinya sedang disuapkan makanan cair. Lucinta terlihat kesulitan untuk membuka mulut. Postingan tersebut tentu saja mendapat respon dari netizen yang mendoakannya untuk segera pulih. Tak sedikit juga netizen yang penasaran dengan hasilnya.